Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi Jambi, dengan memanfaatkan momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 2024, kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi. Penyembelihan yang dilaksanakan selesai sholat Idul Adha itu bertempat di halaman kantor PWI di Jalan Jakarta Ujung, Kota Baru, Kota Jambi, Senin 17 Juni 2024. Menyambutkan Hari Raya Idul Adha, kami menyembelihkan 2 ekor sapi kurban berat bobotnya 213 kilo yang akan dibagi kepada orang yang berhak menerima seperti janda-janda PWI maupun anggota PWI maupun tetangga. Itu tiap tahun kami lakukan. Pada tahun ini, tahun yang kelima, kami terus berlanjut. Mudah-mudahan tahun akan datang lebih meningkatkan. Program ini secara berkelanjutan selama beliau menjadi ketua itu sudah 5 kali dilaksanakan. Insya Allah beliau sehat senantiasa, buat tahun depan akan diadakan lagi. Muhammad Asrori melaporkan untuk Info Jambi TV.